netizen kembali dibuat baper. Baru-baru ini, sebuah video viral memperlihatkan momen El Rumi memberikan hadiah spesial untuk Siva Haju. Tapi bukan cuma hadiahnya yang bikin hati meleleh. Sikap El yang lembut dan super romantis sukses bikin netizen, khususnya kaum hawa jungkir Bali, iri. Kaum hawa nangis di pojokan nih. El terlalu sempurna, celetu salah satu komentar yang langsung panen like di media sosial. Hubungan El dan Siva memang penuh cerita manis bak drama romantis. Siapa sangka, Siva yang dulu hanya seorang fans girl, kini menjadi orang terpenting di hidup sang idola. Nostalgia sedikit ke 2012. Siva yang masih remaja pernah mencuitkan harapan sederhana agar El Rumi memfollow back Twitternya. Bahkan setahun kemudian, ia masih setia menanggapi cuitan El dengan penuh kekaguman. Fast forward 12 tahun kemudian, takdir benar-benar berpihak pada Siva. Hubungan ini mulai jadi nyata setelah Siva mengakhiri kisah cintanya dengan Rizky Nazar. Dalam waktu sebulan, Siva membuka hati untuk El, dan Oktober 2024 menjadi awal kisah cinta baru mereka yang langsung jadi sorotan publik. Netizen pun tak kehabisan bahan komentar, ada yang gemas, ada yang terharu, dan tentu saja ada yang bercanda. Dulu minta follow back, sekarang udah jadi soulmate. Ini baru plot twist. Jadi fans grill El nggak sia-sia. Nih, Siva kayak lolos seleksi takdir. Fans jadi pacar itu teori red string yang berhasil. Next, gue juga mau coba. Kisah ini nggak hanya jadi bahan obrolan di media sosial, tetapi juga inspirasi banyak orang. Bukti nyata bahwa cinta bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah cuitan sederhana. So, siapa nih yang jadi makin semangat nge-fans grill? Siapa tahu giliran kamu selanjutnya.